Baik, kita mulai lagi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai mata kuliah. Ini teknik permainan ya, kalau nggak salah. Ini banyak juga yang udah join. Oke, saya akan sharing screen dulu. Mengenain materi kita ya. Minggu lalu kan belum masuk materi. Ini permainan. Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, ini masuk ke teknik permainan. Ya, ini mata kuliahnya aplikasi teknik permainan ya. Ya kan? Ya, si siapa nih Bahu? Ya. Salima, ini mata kuliahnya apa? Nggak dengar. Nggak. Sipatan, Fathan. Apa mata kuliah sekarang? Ya. Aplikasi pemrograman permainan, Pak. Oh, permainan, oke. Okay. Ya, nggak tahu nanti kamu salah apa pula kan. Oke. Baik, kita mulai ya. Ini saya sharing screen. Sharing screen. Sharing. Oke. Ya, mengenal Adobe Flash ya, karena kita pakai Adobe Flash ya. Oke, di sini nanti materinya saya sharing ya. Adobe Flash Professional ya, CS5 ini sekarang udah CS berapa nih? 8 atau CS berapa nih? Ya, aplikasi yang berfungsi untuk membuat nah ini bisa kamu baca ya, konten lainnya yang memiliki interaksi dengan user ya. Nah, jadi ini kita buat aplikasi di mana aplikasi itu dipakai oleh user-user pengguna. Berarti bisa bisa diri kita juga untuk testing. Bisa juga konten itu digunakan ataupun ditujukan untuk orang lain, ya. Ya, misalnya kita membuat kuis misalnya kuis. Ya, kuis apa ya seperti kayak cerdas cermat lah ya.
ataupun kuis kita misalnya membuat satu konten tentang pembelajaran ya, kemudian di situ setelahnya kita ingin evaluasi ya apakah media yang kita buat ataupun konten ataupun aplikasi yang kita buat dari Adobe Flash-nya ya itu bisa membuat seorang itu tertarik ya ataupun membuat satu pengalaman yang menarik ya. Itu bisa kita buat satu testimoni seperti kita buat satu konten mengenai misalnya pengenalan virus corona ya kan. Kemudian kita buat kuisnya mengenai itu di setelah ya setelah proses pembelajaran interaktifnya itu selesai. Ya berarti di aplikasi yang sama. Nah, seperti itu. Nah, judul-judul seperti ini pun ya, konten-konten seperti ini pun bisa juga kamu kembangkan untuk diangkat di tugas akhir nantinya. Ya, karena bahasanya pun nggak rumit-rumit kali ya. Cuma di sini kita diminta untuk lebih kreatif aja dalam menampilkan konten-konten yang lebih menarik. Nah, kemudian dalam Project Flash kita dapat menggunakan animasi, gambar, video, teks, dan apa ini? Nggak nampak. Segala bentuk multimedia digital. Ya kan? Jadi di sini udah jelas ya. Ya, bisa kita masukkan format yang animasi ya misalnya .gif ya kan. SWF ya kan. Kemudian di sini ada gambar JPEG ya, bitmap, PNG ya, ini bisa masuk ya, video pun bisa ya, yang ekstensi-ekstensi video, teks dan segala bentuk multimedia digital. Ya, itu bisa kita masukkan ke dalamnya. Dengan Adobe Action Script ya kan, di sini dibilang atau bahasa pemrogramannya ini Adobe Action Script ya. Kita dapat membuat fungsi yang spesial katanya kan, spesifik ya, bagaimana objek pada Flash beraksi. Berarti misalnya ini ada gambar awan nih, ada gambar matahari, ada gambar awan juga. Jadi awan ini sama awan ini aksinya mungkin beda ya. Satu yang ke jalan bisa ke kiri, satu ke kanan ya. Mataharinya bisa berputar ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa buat efek-efek seperti itu ya. Apa action-action seperti itu menggunakan Adobe Action Script ya. Dokumen Flash berextension ya .fla dan file animasinya berextension .swf dah. Jelas ini ya. Kalau bentuk dokumen Flash ekstensinya .fla .swf ya. Oke. Interface Adobe Flash ya. Jadi di sini ada beberapa apa ya tampilan nanti kalau kita menggunakan Adobe Flash ya. Nah, jadi kamu download dulu, nanti saya kasih link apanya, link downloadnya. Kita kemungkinan pakai Adobe CS3 ya, Adobe CS3 ya. Nanti takutnya spek komputer kita itu kurang memadain kalau misalnya gunakan CS yang lebih tinggi ya. Yang penting pengenalan-pengenalan mengenai apa ya topik dari mata kuliah ini lebih 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 bisa lah ya kamu apakan. Oke, di sini ada stats ya, ada timeline, ada properties, library dan tools ya. Jadi jelas ya nanti di sini ada tools-toolsnya apa yang mau kita pakai. Nanti di sini ada library apa yang kira-kira kita pakai perintahnya. Ya kemudian properties nanti kalau misalnya ada toolsnya, propertiesnya apa yang mau edit, ada waktu, ada timelinenya mau kita atur, actionnya itu kayak mana ya waktu-waktu actionnya, kemudian state-state-nya untuk seperti panggung untuk inilah ya untuk menggambar. Jadi kita masukkan beberapa objek konten tuh di state-nya. Nah, situ lebih jelasnya state layar kerja ya, tempat kerja melekat ya, ini bahasa apanya, bahasa bakunya ya, timing untuk elemen tertentu terlihat pada state. Nah itu ya.
tempat tools ya untuk membuat objek pada state ya, tools itu ya. Next, properties menampilkan informasi ya, tentang atribut dari objek untuk kita atur ya. Jadi dia ada mengatur-mengatur dari objeknya itu kita pakai properties. Ya, nanti ada properties-nya apa-apa aja yang mau kita atur ya, ukurannya ya dan lain-lainnya pun ada pixelnya juga ya. Library berisi elemen-elemen dan berbagai simbol. Ya. Berbagai simbol di situ yang akan digunakan pada project. Masuk membuat flash sederhana ya, di situ gunakan di sini gunakan Action Script 3 ya, ini bahasa pemrogramannya gunakan Action Script 3. Ini kalau dia bentuknya bentuknya dokumen ya. Oke. Ya, klik new ya, new dokumen, pilih Action Script 3.0. Nah, kemudian pengaturan properties-nya. Jadi kalau misalnya di properties itu ada publish ya, ada properties pengaturan objek ya. Nah, publish ini ketika project kita sudah selesai, kita mau distribusikan aplikasi yang kita buat, tapi dia udah tidak apa ya, dalam artian di menggunakan, jadi kalau menjalankannya itu nggak melalui Dopeless lagi, dia udah mandiri, udah langsung ke sistem 32-nya Windows, kalau misalnya ke Windows ya. Nah, itu kita klik publish. Klik publish berarti bisa untuk mendistribusikan hasil project kita. Nah, ya, mendistribusikan hasil project kita itu kita klik publish. Ya, nanti bisa kita, misalnya ada yang mau merancang dan menempa suatu aplikasi ya, dalam artian dia nggak mau minta codingnya ya, kita klik publish ya. Jadi intinya kalau jualan aplikasi ya, kalau di beberapa lembaga ataupun instansi, misalnya ada sekolah TK ingin membuat suatu aplikasi yang menarik ya, nah atau kita mendistribusikan aplikasi ini ya untuk apa kita ya, untuk mengenalkan proyek kita, jadi bisa juga memberikannya ke gratis ke sekolah, jadi mau tahu suatu saat mereka ingin join ataupun mereka ingin aplikasi yang lebih jauh tentang pengenalan-pengenalan pembelajaran yang interaktif ya, khususnya untuk studi-studi kasus tertentu, misalnya di TK ya pasti studi kasusnya ya, mengembangkan imajinasi anak-anak ya, kemudian untuk SD kayak mana levelnya ya kan, apakah mata pelajaran tertentu, mapel tertentu, SMP kayak mana. Jadi intinya bisa dibuat dengan ya keterkaitan studi kasus ya. Tapi kembali lagi ya, Flash ini untuk dalam artian apa ya, untuk pembelajaran juga, untuk games juga ada ya, tapi lebih dia ke desktop. Ya, pengenalannya lebih ke desktop. Ke pemrograman desktop. Maksudnya pemrograman desktop ini dia berjalan di komputer aja ya. Belajar di komputer aja. Nah. Oke, kalau di handphone mungkin bisa juga berjalan ya. Ya, tinggal tergantung apakah Android-nya jalan .plus sama .swf ya, Android kamu. Kalau misalnya dia supporting SWF sama .pla, ya saya rasa jalan aplikasinya. Oke. Okay. Ya, nanti kamu searching-searching aja Android ya, ataupun entah iPhone entah apa, dia supporting enggak untuk menjalankan langsung format-format file ya untuk .pla sama .swf. Ya, karena hasil dari publish ya, itu bisa dibuat seperti itu .plama.swf dan .executable. Oke, membuat objek. Nah, ini contoh ya. Ini contoh kasus kecilnya. Misalnya kita membuat suatu objek ya. Di sini ada pilihan ya. Di tools itu ada bagian yang terkecil ya, ini misalnya
Opal Tools. Kemudian di situ klik Opal Tools ya, dan dilanjutkan dengan di stage-nya itu kita buat ya. Di stage-nya kita buat, nanti ini bahannya nanti saya kasih ya ke kalian. Ya, gambar objek. Dalam artian gambar objek bulat pada step dengan klik dan drag ya. Jadi klik tahan tarik ya ke drag stepnya, nanti dia muncul lingkaran. Nah, kemudian di sini nanti aplikasinya saya kirim linknya, aplikasinya juga. Nah, jadi nanti bisa tutorialnya pun saya kasih, nanti bisa kamu belajar yang untuk sederhananya objek-objek ini ya. Nah, pilih objek dengan selection tools ya. Nah, nanti ada pilihannya ya. Untuk apa? Untuk mengkonvert ke simbol. Jadi supaya dia objek itu apa ya, hidup nantinya mau kita buat ya. Saya bilang hidup ya. Ya, karena kan objek diam jadi bergerak ya. Itu kan tinggal strateginya mau diapain gitu kan. Makanya kita supaya enaknya kita harus mengkonvert ke simbol ya, convert to simbol. Di sini convert to simbol, nanti muncul ini ya, muncul menu ini ya, kita pilih movie, movie clip, klik OK. Kemudian si simbol untuk objek yang bergerak ya, kalau ini jadi saya bilang movie clip adalah simbol untuk objek yang bergerak. Jadi kalau ada objek ya, kemudian simbol ya kan, convert to simbol, nanti bisa pilih pilih movie clip untuk melakukan simbol untuk objek yang bergerak. Kemudian button ya, button itu simbol yang digunakan sebagai tombol. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai apa ya, membuat suatu aplikasi yang seperti kuis itu ya, seperti kuis, seperti cerdas cermat, itu banyak menggunakan button ya, banyak menggunakan tombol. Jadi nanti pilihannya button di sini ya, objeknya. Jadi kalau kita nyisipkan objek dua dimensi gambar ya, seperti gambar apa, gambar kotak, shape-nya tadi, kemudian gambar apa, lingkaran ya, itu bisa dijadikan button. Jadikan ketika kita mengkonvert ke simbol, kemudian kita pilih button. Oke, grab simbol yang menyatakan gambar, biasanya untuk background atau gambar diam. Ya, jadi untuk gambar background ya, seperti misalnya kita foto ya kan, di belakang kita ada apa, warna diharuskan warna merah, warna biru, nah itu kan background ya kan. Nah, jadi untuk simbol-simbol yang diam-diam itu ya, sebagai apa ya, sebagai background dari satu tema tertentu ya, pembelajaran interaktif itu kita pilih graphic ya. Untuk objek gambarnya kita nanti kita pilih graphic. Nah, di situ ada timeline ya, ada di scans ya, itu ada timeline ya, pada timeline frame 1 ya, klik kanan create motion twin ya, di situ ada pilih frame 25 lalu pindahkan objek seperti gambar. Nah, di sini frame 25 ya, itu tinggal pindahkan objeknya pada gambar. Oke, baru di situ langkah selanjutnya ini ketutupan bulan. Improve motion ya, ini apanya. Nah, jadi kita mau meningkatkan motion masih berarti efek geraknya itu gimana ya kira-kira. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, tinggal tarik-tarik garis saja. Klik icon new layer yang ditandain dengan lingkaran merah pada gambar samping, pilih frame 24, klik kanan insert blank keyframe ya. Kemudian ini untuk melakukan memulai untuk actionnya stop and ya, dalam artian kalau misalnya scriptnya stop berarti gambar berhenti ya. Jadi untuk dalam artian kalau misalnya bergerak pasti gambar itu di stop di frame mana ya, di sini minta di frame 24.
Nah, di situ kemudian kita melakukan apa ya? Di sini publish ya, yang tadi saya bilang. Kalau udah misalnya berjalan, script tidak error, dia bisa dipublish. Tapi kalau misalnya enggak, nanti ada muncul ini publishnya .swf ya, .swf. Jadi ketika dia dipublish, tiba-tiba dia tidak mau, berarti ada error nanti yang notif yang memberitahu bahwasanya errornya di sini ya, di aplikasinya. Oke, sampai sini ada yang tanya ya. Ada yang mau ditanya kira-kira sebelum kita absen? Ya, nanti aplikasinya saya kirim, modulnya saya kirim ke WAG ya. Kita gunakan Adobe CS5. Ya, nanti namanya media interaktif ya, namanya media interaktif ataupun menggunakan ya, jadi kita teknik aplikasinya enggak ke Android ya. Teknik aplikasi permainannya kan enggak ke Android karena enggak semua perangkat yang kita mendukung ya. Perangkatnya harus mendukung ya. Jadi spesifikasinya lebih ke yang lebih ringan aja ya, kita menggunakan Adobe Flash. Nah, jadi untuk kelanjutannya ya, kita harus menginstal aplikasinya di laptop. Ya, kemudian kemungkinan kita ada demo juga untuk minggu depan. Ya, demo-demo ringan pastinya. Ya, karena banyak juga ya tutorialnya yang udah banyak di YouTube, di mana pun udah banyak ya. Jadi kalau udah hobi mungkin akan cepat sekali ya, karena kreativitas ini ya timbul ya karena ada jiwa seni juga ya, dan keingintahuan dan mau belajar juga ya. Jadi kalau kita nggak mencoba ya, kita nggak bisa melakukan itu. Nah, kemudian ya, ini saya kirim, nanti kamu bisa lewat WAG bahannya. Oke. Bisa saya kirim. Kemudian di oke, bentar loh. Hari Senin. Senin. Nah, ini dia. Jadi nanti linknya ini saya kirim juga. Dev.js ke grup ya, tengok di grup bahannya sama linknya. Nah, itu dev.js.txt.txt3.xe ya. Aplikasinya nanti bisa kamu download ya, dan bisa mulai kamu uji coba tutorial yang tadi. Nah, sampai sini ada yang ditanya kira-kira ya, nanti bisa kamu baca bahannya ya. Ini timenya kok nggak muncul nih, berarti masih ada waktu untuk ngabsen. Oke, saya buka dulu untuk absen ya. Jadi absen kita isi, nanti jangan terlalu banyak yang belum absen. Tanggal hari Jumat. Oke. Abdi Dwi Satya ada? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Aditya Pratama hadir? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Padelan? Hadir, Pak. Oke. Andri Mulia. Hadir, Pak. Bobi Kurnia Sandi. Hadir, Pak. Khairul Ajam. Kalau Khairul Raja, Khairul Raja. Hadir, Pak. Fatan Falepi. Hadir, Pak. Jeremy Joperson Tabubolon. Hadir, Pak. Muhammad Irfan Subeki Bangko. Hadir, Pak. Noval Fajar Lubis. Hadir, Pak. Fajar Lubis ya, Noval Fajar Lubis. Irfan Irja ya, Irja Hasbi Pariski Hasibuan.
Ada. Hadir Pak, hadir. Oke. Okay. Hadir. Muhammad Fadilah. Hadir Pak. Oke, okay. Muhammad Ihsan Prayogi. Prayogi, nggak ada ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, okay, oke. Okay. Muhammad Iqbal. Hadir Pak, hadir. Khalid Primarbi. Hadir Pak. Rifki Ajis Pulungan. Ada. Niko Nur Hadi. Hadir Pak. Hadir. Nur, ya, oke. Okay. Nurus, Nurus Jari. Hadir Pak. Hadir. Oke, okay. Putri Isti. Putri. Hadir Pak, hadir. Putri, ya, oke. Okay. Putri ya. Hadir. Salimah. Salimah, ada tadi ya. Septian. Hadir Pak. Oke. Okay. Hadir. Teras, Taras, Taras Asmi. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Okay. Baik ya, ini saya simpan dulu. Di bisa kita aktifkan kameranya untuk bukti barcode. Ya. Jadi nanti kamu coba ya testing langsung karena ya itu udah ada tutorialnya, aplikasinya, soalnya kalau testing di muka kamu pun nggak bisa ngikuti karena kan aplikasinya belum diinstal mungkin ya. Oke, sabar lu. Saya screenshot. 1 2 3 kita simpan. Ini hari Jumat 17. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup perkuliahan ini? Kira-kira ada? Tidak, Pak. Baik. Ya, tidak, jadi Pak. Nanti kamu uji coba nanti yang tutorial yang saya kirim ya. Install dulu aplikasinya. Kalau udah terinstall, itu klik kanan ras administrator ya. Ras administrator. Ya, dinonaktifkan dulu lah antivirusnya kalau misalnya dia terdeteksi virus. Tampaknya enggak virus ya. Di laptop saya mana-mana aja. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.